Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sonam Bidia bersama aku, Kai. Macam biasa, aku cerita pasal bola sepak tempatan. Sekarang kita dah sampai ke perlawanan ke-10 Liga Super. Hari tu kita rehat sekejap sempena cuti Hari Raya Aidilfitri. Sekarang kita sambung nak recap beberapa match yang menarik. Daripada 7 match, hanya 6 match je yang berlangsung on time. Lagi satu match, JDT menentang Kelantan United akan berlangsung pada 13 Mei. Match tumpuan kali ni aku nak mulakan dengan match di antara Kuala Lumpur City menentang PDRM FC. Bertemu dengan Kuala Lumpur City, PDRM kali ni tak main Ultra Parking Bus macam diorang main lawan JDT hari tu. Lawan Kuala Lumpur City, PDRM main open dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan selepas 4 match berturut-turut diorang kalah. Based on statistik ni, PDRM lagi banyak buat dangerous attack. Hasilnya, PDRM buat percubaan sebanyak 14 kali. Lagi banyak daripada 10 percubaan yang dibuat oleh Kuala Lumpur City. Tapi try banyak pun tak guna kalau rembat pengkor. Shoot on target 3 je. Berbanding Kuala Lumpur City yang berjaya menghasilkan 6 shoot on target dan berjaya menjaringkan 3 gol. Satu gol daripada bakal striker Harimau Malaya, Romel Morales. Satu gol lagi daripada player naturalisasi Harimau Malaya, Paulo Josue. Dan gol terakhir daripada player import, Cece Kipre. Semenjak domenjak ni aku tertarik dengan player yang assist Cece Kipre ni, T. Saravanan, antara player to watch time Sukan C nanti. Result tu tak cukup menarik. Pada aku yang lagi menarik adalah semasa hujung-hujung match, ada sesi beramas mesra di antara James, player PDRM, dengan Giancarlo. Entah apa yang diorang gaduhkan, mungkin ada yang start kutuk pasal rambut kot. Itu yang diorang main taik-taik rambut tu. Sudahnya dua-dua kena red card. So, PDRM terus lingkup, kalah 3-0 di tangan Kuala Lumpur City. Kuala Lumpur City sekarang ni mencatatkan kemenangan kelima berturut-turut. Next match, perlawanan yang lagi hangat daripada match tadi. Perlawanan di antara Sabah menentang Selangor. Lepas lebih kurang sebulan memanfaatkan advantage main dekat home, Selangor akhirnya main dekat away. Kali ini berkelana ke Sabah, Kota Kinabalu. Sabah pula sekarang ni tak berapa nak konsisten, hanya mencatatkan 2 kemenangan dalam 5 aksi terakhir Liga. So Selangor gunakan advantage ni untuk dominasi perlawanan ni walaupun bermain di depan fans Sabah. Dalam match ni, Selangor lebih dominate dekat bahagian midfield dan banyak lancarkan serangan. Tapi Sabah lagi banyak luck, lebih bernasib baik bila dapat jaringkan gol sulung menerusi penalti. At the first place, aku ragu-ragu juga. Time Rizal Razali cut back, nampak macam bola dah keluar. Cuba korang tengok betul-betul, bola atas line ke dah keluar. Tapi time second half, Selangor try buat comeback menerusi rembatan Miki yang terkena palang. Tapi rezeki, bola melantun ke badan Apek dan Selangor berjaya menyamakan kedudukan satu sama. Malangnya 10 minit lepas tu, Selangor menghadiahkan free kick pula kepada Sabah. Aku tengok problemnya bila Selangor just letakkan 3 player je sebagai wall. Posisi free kick ni pula memang makanan Badrul. So mudah je lah Badrul angkat free kick tu dan melepasi wall Selangor. Dalam match ni memang rancak. Kelihatan juga aksi ganas daripada Rizal Ghazali yang nampak sengaja menapak salur kencing Miki. Mujo tak ada kecederaan serius yang melanda Miki. Harap dia dapat menyambung zuriat keturunan dia lagi lepas ni. Kalau ikutkan, referee bagi injury time 5 minit je. Tapi drag sampai 10 minit sebab ada player guling-guling injet bagai. Tapi dengan bantuan referee pun, Selangor gagal dapatkan gol penyamaan dan match ni berkesudahan memihak dengan Sabah memenangi perlawanan 2-1. Pada aku, Selangor main ni dah okey dah. Terutama time diorang build up attacking. Tapi diorang ada masalah time defend. Banyak buat kesilapan sampaikan bagi peluang untuk Sabah menerusi set pieces. Yang geramnya, walaupun Amri Yahya tak main, tapi dia lagi rancak celebrate kemenangan ni. Kira dia menganjing sebab kita tahu celebration siu ni biasanya dibuat oleh Miki. Dengan cerita ada fans Selangor yang koyak juga. Yelah, anak jati daripada Tanjung Karang menganjing diorang. Apa tak koyaknya. Tapi janganlah koyak sangat, relax-relax sudah. Sebab diorang ni memang jenis yang buat lawak bagai. Padahal tak ada apa-apa pun sebenarnya, gua-gua manja gitu. Ranking semasa tak banyak berubah. Top 5 masih sama. Kelompok pertengahan je yang berlaku pergerakan sikit.
Kuala Lumpur City memanjat ke tangga ke-6 Liga diikuti Penang, Terengganu, Negeri Sembilan dan PDRM. Sama juga top scorer masih Forestieri dan diikuti rapat oleh Aaron. Aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Aku pun nak pergi sambung beraya ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.